guys, biasalah. Biasalah. Kita hari ni nak night ride sikit macam biasa kan guys. Bagi korang ni pun santai-santai je. Walaupun korang nampak dekat meter aku ni 122, tapi sebenarnya meter ni dah rosak. Tak adalah, tipu je guys. Okeylah, kata naik-naik santai kan? Jomlah kita santai. Naik-naik santai guys. Baru naik-naik santai. Nak berapa lagi slow ni? Berapa lagi slow? Macam ni cukup? Macam ni baru cukup. Bawah 80. So kali ni aku nak buka topik pasal GoPro aku pula. Aku memang berpuas hati lah bila dah pakai GoPro Hero 4 ni. Korang tengok dalam kelajuan macam ni pun suara aku masih jelas, walaupun angin tu ada kuat sikit lah. Kuat sikit tapi dia tak mengganggu sangat. Aku cukup berpuas hati sebab untuk sistem mic ni, dia kan ada kapas dia tersendiri. Dia dah dengan kapas dia untuk menghilangkan bunyi angin. Tapi kalau kita buat motovlog, itu tak cukup lah bagi aku. Mungkin bagi motovlogger-motovlogger lain juga tak cukup. So, dengan solution dia, kita ambil sarung tangan yang selalu dipakai untuk merawat pesakit. Kita potong yang paling kecil tu lah. Yang paling kecil tu. Lepas tu dia disarungkan lagi dengan dead cat. Make sure korang order dead cat yang besar lah. Sebab aku pernah order satu dead cat. Dia sempit weh. Dia cukup-cukup untuk mic yang kecil ibu jari je lah. Ibu jari salah. Kecil jari yang hujung sekali, yang kecil tu lah. Cukup-cukup untuk tu je lah. Kalau untuk yang besar sikit macam ibu jari ni, tak cukup tu, tak muat. Jadi korang order lah yang besar sikit, muat untuk yang besar maupun yang kecil lah, supaya puas hati lah. So guys, aku punya glove dah dekat aku sekarang ni. Tapi aku belum nak pakai sebab aku nak unbox dulu. Tengoklah nanti dekat mana kita nak unbox. Sebab macam biasa, macam vlog sebelum ni, kita orang nak ride pergi Megabyte Ciburan. Jadi sekaligus dekat sanalah nanti aku unbox. Senang kan? Aduh, berterbangan dah guys. Aduh. Sebab tu lah aku tak nak laju. Ini je lah. Oh, tengok dah. Oh, berlubang. Tak apalah, kita simpan dalam box lah, lagi selamat. Glove ku terbaik. Oh, glove ku terbaik. Pasal aku simpan dalam box. Oh. Aduh. Testing sound. Aku tak tahu ni sebab aku dah before ni aku dah cuba mic aku ni. Okey je lah, tapi tak tahulah kali ni takut tak juga kedengaran. Jadi aku dekatkanlah dengan mulut aku macam ni kan. Barang ada dekat sini. Masa sekarang ni tak sesuai sangat untuk aku review. Mungkin tunggu orang kurang sikit lah baru aku dapat review. So aku nak makan dulu lah guys. Enjoy. Okey guys, so aku letak mic aku dekat sini. Nampak macam bisul, tapi tak apalah, it's okay. So sekarang kita ada glove brand Somi. Oh boleh lah. So tadi baru je jatuh. Ini dia punya calang. Aduh, belum lagi aku merasmikan. Dah dulu jalan yang merasmikan, okay. So inilah dia. Woo, mantul bosku. Apa yang aku boleh kata, first impression nice. Dekat sini, dekat depan dia ni nice dengan protection dia ni. Tapi kekurangan bagi aku lah, sebab ini pun glove budget je. Kekurangan dia dekat sini, dia tak berapa protection macam dekat sini lah. Tapi it's okay, sebab kita pun bukan nak pergi track ataupun nak pergi MotoGP mana-mana. Sebab kita ni main motor biasa je guys. So dekat sini dia ada nama Somi.
Dan dekat sini pun ada ala-ala karbon lagi tu guys. So guys, kita cuba masuk dia dulu. Untuk sebelah kanan aku, tangan sebelah kanan. Nice. Dan dekat sini kalau korang nak ketatkan pun boleh. Tapi dekat sini agak nampak besar jugalah. Ha. Sebab aku punya ni size XL. Not bad. Sebab aku beli size memang lebih. Supaya kalau manalah tahu glove ni jangka hayat dia lama, aku boleh pakai lama. Ni dia, size dia XL. Nice. Not bad. So aku pilih color yang red and black. Boleh lah, matching sikit. Motosikal pun dah merah kan. Dia ada hitam. Line ni lah, line yang merah ni. Line hitam, line merah, biru pun ada. So guys, yang special bagi aku lah, yang special dekat sini, kau mesti pelik apa guna dia pin ni. So pin ni adalah untuk clip macam ni, supaya glove korang taklah terpisah sebelah ke kiri, sebelah ke kanan. Eh, terbalik. Terbalik, sebelah ke kiri, sebelah ke kanan. Jadi dia taklah tertanggal kan. Kau nak simpan macam satu je pun sukati boleh. Dia takkan berpecah lah. Not bad untuk harga dia dalam aku beli RM54 ke tak silap aku dekat Shopee. Nanti aku akan bagi link dekat description kalau korang berminat. Material not bad. Dalam tebal. Sebab aku rasa bila aku tarik tangan aku tadi, dia ada layer. Dekat luar satu layer, dekat dalam satu layer. Dan aku bagi aku sesuai untuk night ride guys. Sebab dia agak tebal, jadi kalau night ride sejuk-sejuk tu okey lah. Dan ini untuk apa tu, fingerprint. Finger yang boleh touch screen. Tapi bagi aku rasa kena tukar untuk setting mood glove lah. Mood glove, kalau handphone korang ada mood glove, boleh lah tekan aku rasa. Tapi kalau yang tanpa mood glove, tak dapat ya guys. Dapat pun susah lah. Tapi it's okay, kita boleh buka. Dan macam aku kata tadi, kita cuba pasang sebelah-sebelah. Macam pelik, apa dekat pipi budak tu? Nampak macam bisul lah guys. Okay, not bad. XL bagi aku nampak besar, tapi tak apa, masih boleh pakai. Bagi aku, tangan aku ni boleh pakai L ataupun M. L lah, M tu kira dah fit. S apa lagi kan. Ya, so inilah dia glove dia guys. Glove daripada Somi. Ini brand daripada mainland China. Aku beli dekat Shopee. Not bad lah. Tebal pun tebal. Untuk racing aku tak sarankan sangat. Siapa-siapa je racing kan pakai ni. Mestilah beli glove yang lebih berkualiti guys. Haa. Okay guys, kita cuba nanti time ride. Okay lah. Macam kotor je lens ni guys. Oh tak ada kah? Okay guys, so yeah, ini aja. Agak susah sebab dia tebal kan. Agak susah untuk start button kamera. Tapi tak apa, bila dah lama-lama pakai tu biasa lah. Boleh je tu. Wow, rasa total grip pun tebal juga ni. Uish, tak biasa guys. Korang tengok pun vlog aku, aku pakai vlog glove nipis apa semua. Kadang yang half tu, yang warna hitam, kadang yang biru. Biru pun nipis. Jadi first time pakai glove yang tebal, agak tebal macam ni. Jadi rasa angin pun tak ada guys. Memang kedap betul lah. Memang tebal lah dia punya material ni. Weh, serius weh, tebal lah. Kalau nak letak signal tu agak rasa macam pelik sikit lah. Tak selesa kan. Biasa lah, bila dah lama-lama tu boleh lah. Kita tengok berapa top speed yang dapat kalau pakai glove ni, laju ke tidak. Alamak, bengong lah. Tak adalah guys, gurau je. So guys, macam aku dah kata tadi, kalau korang berminat nak glove ni, sebab ya, yeah, untuk budget macam apa tu, untuk kaprik ni. glove untuk racing ni, korang boleh dapatkan dekat Shopee. Jenama Xiaomi. Aku akan letak link dekat description. So guys, perjalanan balik simple, mimple, simple, apa lagi.
Yeah, aku rasa vlog aku sampai sini je. Jangan lupa tekan like, comment, share dan subscribe guys. Bye. Show glow baru lah. Yang nak off ni susah sikit. Okay. Macam ni guys, aku tak pastilah bila nak sampai rumah kan. Dalam kelajuan macam ni je. Bawah 40. Ini baru betul-betul hostel kata. Bila dia kata bawa santai, betul-betul bawa santai ni. Tak sangka pula santai dia macam ni kan.